ada duitnya atau enggak. Panjer. Biasanya dipanjer Bu ya? Bocap. Oh gitu tuh. Mama Bu ya jurusnya beda. Aduh. Rian Ernest, pria kelahiran Berlin, Jerman, 24 Oktober 1987, mulai dikenal publik saat menjadi staf ahli hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada 2015 hingga 2017. Sebelum menjadi staf Ahok, mantan pengajar Indonesia Mengajar itu pernah ikut membantu Anies Baswedan dalam tim transisi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala tahun 2014. Kala itu, Rian bertugas membantu penyusunan program kerja pemerintah baru, khususnya di bidang pendidikan. Meski sempat dua kali gagal dalam pemilu, tak membuat Rian gentar. Dan kali ini di perahu Partai Golkar, Rian kembali maju menjadi caleg DPRD DKI Jakarta. Lalu bagaimana jurus Rian untuk memenangkan pemilu 2024? Politisi muda kali ini dikenal dengan sosoknya yang muda, pintar, dan baru-baru ini ramai karena berpindah haluan ke Partai Beringin. Nah, langsung saja kita akan lihat dan kita langsung sapa. Halo Mas Rian Ernest. Apa kabar Mas? Kabar baik. Ya. Mas ini berarti sudah berlabuh ke Partai Beringin ya. Hari ini belusukannya di mana? Bisa ngapain aja nih? Jadi kan pemilu tahun depan, tapi saya dari sekarang pengen turun lebih kenalan lagi dan belanja masalah Mbak dari warga. Karena kita di Kampung Pulo, Kecamatan Jatinegara, Dapil ini. Jadi saya akan ditugaskan partai nanti ya di DPRD DKI Jakarta, Dapil 5, yaitu Duren Sawit, Jatinegara, Kramajati. Nah, jadi saya setiap hari turun, jadi saya pagi sampai jam 2 di kantor, karena saya hari-harinya saya adalah sekjen di sebuah asosiasi usaha. Lalu sore sampai maghrib saya blusukan door to door aja, modal dengkul. Modal dengkul. Saya caleg model dengkul sih. Oh, ini gimana caranya supaya warga-warga di sini nih kenal nih Mas Rian? Mungkin caranya nggak muluk-muluk Mbak, kayak cuma door to door aja sih. Bener blusukan, kenalan, ngobrol. Dan setiap kali saya turun, saya memberikan, simple juga, hanya berikan stiker kartu nama. Ada nomor WA saya langsung dan langsung ke HP saya. Jadi saya bisa mengerti permasalahan yang terjadi di wilayah seperti apa. Karena caleg memang kekuasaannya kan nggak terlalu besar kayak kepala daerah ya. Kita yang penting tuh bawa aspirasi masyarakat, nanti kita suarakan ke pihak eksekutif gitu. Berarti ini tadi diberikan ke ibu-ibu. Ibu-ibu nih ya, Cak, saya tanya langsung ya. Ada nomornya. Ini tahu nggak siapa? Mas Rian. Aduh, udah kena. Mas Rian, di sini ada nomor teleponnya. Ternyata Mas Rian ya. WA. Ada WA-nya, ada WhatsApp-nya. Berarti nanti kalau ada keluh kesah, betul. Bisa, ya, misalnya tinggal WA, misalnya KJP-nya bermasalah atau apapun lah, bantuan-bantuan pemerintah. Banyak tuh. Atau kemarin ada yang daftar anak sekolah negeri, ada peraturan baru karena umurnya belum 7 tahun nggak bisa masuk. Banyak nanti yang warga komplain. Jadi ntar bisa jadi masukan kalian buat pengambil kebijakan juga. Jadi gimana Bu? Nanti akan komplain-komplain setelah ini atau ada kelepasan langsung masuk? Iya, lagi ada masalah KJP ya? KJP ya Bu ya? Dulu Ibu dapat cair tapi nah, akhir-akhir ini enggak. Dari kelas 1 sampai kelas 3, nama keluar itu dari sekolah kan belum pernah dapat buku sama ATM. Oh, oke. Tapi menarik, buku ATM belum dapat. Jadi nggak pernah dapat dong dananya? Enggak. Padahal terdaftar namanya Bu? Terdaftar. Gitu-gitu Bu, udah berapa lama Bu? Udah mulai kelas 4. Oke. Belum karena itu sama time dari sekolah, lalu turun namanya sebagai penerima KJP. Iya. Dengan Ibu siapa? Yuyun. Iya, makasih ya Bu Yuyun. Nanti ya, berarti bisa ditampung sama saya, Mas Bu, Rian. Namanya ini segala macam. Berarti seperti ini ya, langsung melihat ada masalahnya. Betul. Kemudian nanti bisa dilihat seperti apa follow up-nya begitu. Follow up-nya. Okay. Karena jujur kalau saya nggak lakukan ini, kadang tuh kita memang, ya namanya permasalahan kan macam-macam ya, kadang kita nggak tahu kan, jadi memang harus turun langsung untuk menyapa warga gitu. Mas Rian, menarik nih. Ya. Tadi kan dibilang modal dengkul, bahkan tadi ibu-ibu kalau kita lihat pas ini, Mas Rian mana sebetulnya? Nah, ya ada lah, pasti. Ya kan, pasti. Itu bagian dari keseharian kita. Nah, gimana caranya Mas Rian untuk bisa memutus mindset seperti itu atau money politik di dalam pemilu? Yang saya alami memang
warga itu memang kadang-kadang bertanya, karena kan ya namanya kesusahan sehari-hari kan ada. Jadi nanya aja, kalau dikasih pasti nggak ditolak. Betul. Tapi kalau saya bilang, enggak bu, saya mau modal dengkul lah, saya mendingan ngasih ibu nomor WA deh, saya nggak mau cuma kasih ibu uang terus saya kabur 5 tahun. Banyak warga itu mengerti, akhirnya nggak ada yang maksa juga. Akhirnya mereka, ibu-ibu kadang bilang, iya deh kan cuma nanya. Jadi memang pertanyaan ringan lah yang menurut saya bukan berarti semuanya harus bicara uang. Kan. Tapi namanya warga itu pasti ada kebutuhan perut ya. Itu diutarakan dan buat saya sih ya nggak masalah, itu dinamika kita belusukan aja. Berarti stylenya beda-beda? Kalau istilah saya beda-beda jurus. Kalau jurusnya Mas Rian? Makanya kalau jurus saya berusaha turun terus. Langsung saya sendiri, tentu ada tim juga door to door. Tapi kadang caleg lain nggak turun, tapi kebalikannya jadi jurusnya adalah bagi-bagi. Itu ada memang, tanpa menyebut nama. Yaitu itulah realita politik Indonesia yang idealnya seperti apa, saya yakin Mbak Naya pemirsa juga lebih tahu lah ya seperti apa ini. Menarik nih Mas Rian. Mas Rian, aku lihat di media sosialnya bilang, kalau saya uangnya pas-pasan, terus kekuasaan juga gak ada. Kira-kira seorang politikus muda, seorang Mas Rian ini modalnya bagaimana nih untuk berpolitik seperti ini? Oke, jadi saya itu berpolitik praktis itu sesudah saya berkarir di swasta. Jadi saya memiliki semacam apa ya, skill utama lah yang saya kembani di sektor swasta. Misalnya saya konsultan hukum. Jadi saya tuh punya database klien yang lama, jaringan-jaringan lawyer yang lama, bahkan pertemanan yang lama. Jadi kalau saya lagi mau musim kampanye, biasanya saya fundraising. Jadi saya ketemu beberapa teman-teman membuat proposal. Saya mau ke DPRD, saya butuh budget cetak spanduk sekian, cetak baliho sekian, memberikan upah relawan harian sekian. Nanti buat patungan rakyat. Ada yang bantu 500 ribu, ada yang bantu 10 juta, ada yang bantu 50 juta. Jadi tetap perlu tanda kutip bensin. Tapi sebaiknya memang patungan. Jangan sampai siapapun caleg itu dimiliki satu orang doang donatur, itu jadi jelek tuh nanti. Saya usahakan ada paling nggak 20 lah orang yang nyumbang buat saya. Jadi selama ini politik saya nggak pernah pakai uang saya pribadi, karena jadi modal dengkul. Tapi ada orang-orang yang melihat, kayaknya Rian ini punya mimpi buat Indonesia lebih baik ya, yuk kita bantu deh. Gitu. Kan nggak semua orang harus jadi politisi ya, ada yang bantu dari belakang. Gitu. Seperti itu sih, jadi emang rame-rame. Tim saya juga, tanpa tim di sini nggak mungkin saya bisa berjalan. Jadi ada idealisme lah kalau di tim saya pasti. Tapi Mas, biasanya kalau misalnya ada donatur itu ada ketakutan, khawatir untuk minta feedback balik nggak sih ketika nanti terpilih seperti itu? Itu memang jadi tantangan. Nah, kayak buat saya, biasanya saya memilih donatur itu yang emang tahu mimpinya tuh, hatinya tuh buat kebaikan Indonesia. Jujur, kalau mau cari dana kampanye yang gampang, kita tinggal cari pengusaha yang agak-agak aneh aja dan bayar sekian miliar juga gampang buat pengusaha itu. Tapi kan nanti kita jadi terkunci ya, kita jadi semacam pamrih dan itu buat saya jadi nggak bagus. Oke. Saya kan berpolitik mau jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jadi lebih berat buat saya memang untuk mendapatkan donatur-donatur itu emang jadi lebih sempit ya. Tapi buat saya itu pilihan. Lebih baik saya lebih berat tapi saya lebih happy. Nggak tersandra, terkunci. Beban, gitu. Iya, nggak ada beban. Gitu. Oke, menarik. Terus ini Mas, selama berpolitik artinya tadi memilih juga siapa yang siapa yang nantinya akan menjadi donatur begitu ya, itu jadi salah satu cara Mas Rian. Kalau berusukan seperti ini, apa hal yang menarik dan juga tantangan? Halo, Bu. Halo. Kenapa Bu? Ada duitnya atau enggak? Saya mohon maaf Bu, kalau saya kasih Ibu duit, nanti modal saya mesti gede. Nanti saya panjer, aduh panjer Bu, sama aja itu juga duit Bu, gitu. Saya mau maaf modal dengkul Bu, panjer. Biasanya dipanjer Bu ya? Gocap. Oh gitu tuh. Iya, mohon maaf Bu ya, jurusnya beda. Aduh. Itu contoh. Itu on camera kan. Jadi, itu benar-benar langsung. Saya juga kaget, tapi ya itulah spontanitas dari warga yang mungkin kulturnya selama ini ada seperti itu. Saya nggak bisa mengatakan itu salah ini benar, tapi buat saya ya saya bilang, Bu beda jurus Bu, dan warga ngerti. Tadi kayak senyum aja gitu. Senyum aja gitu. Itu berarti hal menarik yang ditemuin ya. Iya, saya juga. Ini bagus nih shotnya ini. Oke. Terus ini yang menarik, kalau belusukan atau menyapa masyarakat itu kadang suka ada yang nanya sih, kenapa sih Mas Rian pindah partai? Oh, kenapa pindah ya? Jawabnya apa nih Mas? Ini pertanyaan sensitif tapi memang pasti sering ditanyain juga. Saya gini sih Mbak Naya. Saya tuh di politik tuh kecemplung.
jujur kalau Indonesia politiknya udah bagus, saya mungkin nggak di politik. Tapi karena setelah kerja bersama, saya pernah bantu Pak Anies pernah, bantu Pak Ahok pernah. Di situ saya ngelihat, ih politik Indonesia kayak butuh orang-orang yang lebih baik dalam sistem politik ya. Dan akhirnya saya berlabuh di partai pertama, PSI, dan saya belajar luar biasa. Diberikan tanggung jawab luar biasa, dan otonomi yang luar biasa. Tapi makin kesini kan ya kita kan punya apa ya, ingin lebih dapat peranan besar di politik gitu. Dan setelah menimbang sekian lama-lama kok berbulan-bulan, akhirnya saya memutuskan saatnya saya pindah. Dan memang buat saya Partai Golkar adalah tujuannya. Karena Partai Golkar itu udah melewati berbagai musim politik, ups and downs politik, perpecahan pun pernah, tapi selalu bertahan. Dan isinya memang orang-orang yang hebat, teknokrat yang hebat, pengusaha juga keren-keren, pinter-pinter lah. Jadi buat saya Rian kalau mau lebih otot politiknya teruji, memang harus di partai seperti Golkar. Nah, pengen tahu lebih lengkapnya seperti apa visi misinya Mas Rian di Golkar? Nanti kita lihat di segmen selanjutnya. Kita lanjut lagi ya, Mas. Yuk, kita lanjut. Apakah poin-poin tadi tuh nggak ditemukan di PSI sampai pindah? PSI tentu ada plus minus. Alasannya pindah ke Golkar. Ya. Saya tuh sebenarnya dari dulu berpikir kalau PSI belum menjadi partai utama buat saya sampai akhir politik, kemana ya? Saya riset, lihat berbagai partai yang ada. Buat saya Golkar ini menarik karena ibaratnya ini partai terbuka, bukan dimiliki satu orang saja. Karena saya ini sebenarnya orangnya itu emang orang kerja. Mungkin saya nggak bisa terlalu apa ya, ibaratnya apa sih, tanda kutip menghamba ke satu atau dua sosok gitu dalam partai. Jadi saya pengen kerja aja deh, dan Golkar emang cocok. Namanya karya, golongan karya. Jadi ini orang-orang yang output oriented. Jadi siapa yang bisa kerja, bisa punya fungsi, itu dia akan naik di partai. Dan nggak ada dimiliki satu orang. Jadi semua orang tuh punya kesempatan sama naik. Dan Golkar isi orang pinter dari dulu kan, Menko Perekonomian Golkar semua kan. Zaman Pak Harto dengan beberapa catatan soal HAM, tapi soal ekonominya saya pikir itu nggak terbantahkan. Itu zamannya Golkar. Apakah? Jadi Golkar menurut saya sih. Sambil odong-odong lewat, halo Bu. Langsung ya. Ibu ya, cium balik lagi. Gitu ya. Jadi idola baru nih di dapilnya nih. Ya, mencoba terbaik aja Bu. Berarti Mas, apakah poin-poin tadi tuh nggak ditemukan di PSI sampai pindah? PSI tentu ada plus minus. Kayak tadi PSI memberikan saya otonomi, tanggung jawab gitu. Tapi namanya organisasi pasti kan ada kekurangan, kelebihan. Dan saya sampai pada titik kalau saya mau punya tanggung jawab lebih, mungkin saatnya saya pindah ke wadah lebih baru. Tapi sampai hari ini di PSI teman saya semua kok, ketemu juga masih tetap berkawan banget, friendship. Hubungannya karena baik. Iya, karena politik menurut saya sayang banget kalau kita tuh memutus tali silaturahim, itu sayang banget. Karena politik Indonesia tuh akhirnya akan ketemu-ketemu lagi juga kok. Jadi banyak orang yang membuat berita-berita miring buat antara saya dengan PSI, buat saya tuh nggak ada berita miring, semuanya tetap baik-baik saja. Ini keputusan objektif yang memang harus saya ambil untuk saya keluar. Dan pamit baik-baik juga sih, nggak mau no drama lah kemarin. Berarti ini sempat ketemu nggak, misalnya masih suka nongkrong kan, ini anak-anak muda juga kan, ya, masih suka nongkrong nggak walaupun beda partai? Mungkin terutama untuk teman-teman saya yang dulu kan saya ngebangun LBH PSI, Lembaga Hukum PSI. Kita masih kadang-kadang banget ketemu kok. Untuk just silaturahim santai ngobrol aja sih. Dan tempo hari juga misalnya ada kunjungan PSI ke Golkar resmi DPP, saya juga ikut dan ngobrol, masih tetap. Solid ya, walaupun tetap persahabatan nggak pernah putus lah. Jadi nggak masalah. Jadi di luar sana kalau ada gosip renggang. Iya, wah ini Rian begitu-begitu. Nggak apa-apa. Nah, penasaran nih, bagaimana sih kehidupan politikus muda di Partai Golkar yang umurnya hampir 60 tahun? Betul. Sulit nggak adaptasinya? Sebenarnya enggak sih. Golkar itu sebagai partai dia emang besar banget. Dan sebenarnya sebanyak itu orangnya. Memang yang kelihatan dari luar kesannya masih
didominasi oleh teman-teman yang senior. Tapi di dalam itu tuh ada yang muda banyak banget. Mas Dito Aretejo jelas, umur 32 diberi wewenang oleh Partai Golkar menjadi Menpora gitu. Dan ada AMPI, ada AMPG, ada organisasi-organisasi yang muda di Golkar yang lekat dalam Golkar. Mungkin kurang kelihatan aja di media, emang di sini makin banyak kok. Ada DPR RI, ada Putri Komarudin, ada Roro, ada Bang Maman. Jadi ada banyak banget anak-anak muda yang pelan-pelan akan mengisi posisi-posisi tinggi di Golkar. Tinggal tunggu waktu aja kok. Lalu ini cara beradaptasi dengan politikus yang senior-seniornya itu seperti apa? Apakah karena kadang ada mungkin cara pandangnya beda dengan anak-anak muda gitu? Sulitan gak? Serunya Golkar karena memang nilai di Golkar itu sebenarnya tuh nilainya tuh karya, fungsi. Kalau istilah manajemen tuh output oriented. Nah di Golkar jadi senior ngelihat junior itu bukan ngelihat umur atau apa, ngelihatnya kamu kompetensinya apa, kamu punya kinerja nggak buat partai. Sepanjang siapapun itu bisa menyampaikan itu, membuat output yang baik, menjadi jubir yang baik, punya pikiran kebijakan yang baik, itu selalu ada nyambung kok frekuensinya. Jadi Golkar itu bukan soal tua muda atau apa, tapi yang siapapun yang bisa punya karya dan fungsi dalam Golkar, itu dia akan dihargai kok. Jadi gak mesti kayak, ah kamu orang kaya, atau kamu udah lama baru bentar, bukan itu yang dilihat di Golkar. Kinerjanya, kompetensinya, dan output aku buat partai, itu yang penting di Golkar. Dan cara komunikasinya tidak juga aku gitu ya? Enggak, sama sekali enggak. Dan bagusnya Golkar, di dalam partai kami itu diskusi dinamikanya itu ada banget. Tapi begitu keluar, solid. Nah itu menurut saya organisasi yang matang di Golkar, sepengetahuan saya baru 4 bulan itu yang kelihatan beda dari yang lain. Apa gambaran Mas Rian melihat masa depan diri Mas Rian di dunia politik di perahunya Golkar ke depannya? Buat saya sih one step at a time. Tadi kan kita cerita ya, Rian itu pernah gila, pernah ambisinya mungkin terlalu tinggi. Hari ini saya gimana caranya fokus kerja bersama tim ya untuk bisa masuk DPRD DKI Jakarta. Dan buat saya itu dulu aja deh. Sekarang umur saya masih 35. Baru masuk Golkar baru 4 bulan. Buat saya ini masih maraton yang panjang banget. Saya itu aja, one step at a time, DPRD dulu. Berarti ini barengan ya branding dengan Pak Ridwan Kamil juga ya. Tadi saya lihat di medsosnya tuh, gayanya udah anak muda banget. Itu juga bos saya tuh. Jadi kebetulan beliau masuk dengan Partai Golkar, kita waktunya lumayan bersamaan sehingga kita juga sering berkomunikasi juga saya sama Pak Ridwan Kamil dan dari beliau saya belajar banyak. Mungkin Pak Ridwan Kamil sama juga dengan Pak Erlangga. Ketum kami nggak terlalu banyak cerita apa aja pencapaiannya, tapi kalau di list tuh banyak banget sebenarnya. Pak Erlangga demikian waktu Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional dan juga Pak Ridwan Kamil, penghargaan beliau sebagai Gubernur Jawa Barat itu ada 500 lebih penghargaan, banyak banget. Tapi mungkin beliau lebih ya udahlah kerja aja, nanti biar output menghasilkan award tuh biar nanti publik yang lihat. Ini nilai di Golkar yang menurut saya menarik sih. Oke, berarti kita lihat apa karyanya Rian Ernest di Partai Golongan Karya. Wah ya nih, ini jadi beban dan sekaligus tantangan. Oke. Okay. Betul. Buat saya, pelajaran saya 2 kampanye yang lalu, mungkin Rian ini terlalu gila. Mungkin ambisinya kegedean dulu. Tapi saya makin belajar untuk bisa meredam itu. Mas Rian, ini kita istirahat bentar ya, tadi lumayan ya blusukannya. Lumayan. Oke, okay. Supaya mendinginkan lagi nih kita yang gerah, ini aku ada jawab cepat ya. Boleh. Jadi okay, mesti ya? Dijawab cepat. Oke. Okay. Cepat kok ini. Ya. Oke, okay, siap? Siap. Oke, okay. Jawab cepat. Pilih ketoprak atau burger? Susah nih kayaknya. Aduh, susah. Dua-dua enak. Burger deh. Burger. Dua-duanya enak padahal. Burger deh. Kopi atau teh? Kopi. Kopi ya. Horor atau romantis? Horor deh. Yeah. Oke, nah ini nih pertanyaannya harus bisa dijawab. Kalau bekerja nih, yeah, lebih asik mana? Mas Dito atau dengan Pak Erlangga?
Aduh, dua-duanya bos saya. Oh iya, boleh dijelaskan lah. Oh, saya sama Pak Erlangga belum pernah kerja langsung. Kalau sama Mas Dito kan udah jalan sebulan setengah, dua bulan. Saya tenaga ahli di Menpora. Asik kok, Mas Dito. Asik ya. Pak Erlangga juga top, tapi saya belum pernah kerja bareng. Berarti nanti harus dicoba ya. Kalau Pak Erlangga memanggil ya pasti. Ini sebagai backgroundnya ada ahli hukum ya. Pilih pengacara atau nanti anggota dewan? Aduh berat. Anggota dewan deh. Wah, langsung loh ya. Anggota dewan deh. Alasannya kenapa Mas? Karena anggota dewan itu sama sih advokat karena membela kepentingan, tapi membela kepentingan itu di jalur persidangan. Itu kalau anggota dewan tuh membelanya tuh lebih masif lagi magnitude dampaknya gitu. Dan punya hak imunitas juga asal kita ngomong di forum parlemen yang niatnya baik, dilindungi juga. Jadi kayaknya lebih enak anggota dewan. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Mau diminum dulu? Aduh, Ibu, digombalin. Ini gimana setelah digombalin Mama? Senang sih, karena saya dengan ibu-ibu dekat, karena saya memang anak dari single mom. Jadi ayah saya orang Jerman, tapi dari kecil udah pergi, jadi saya tuh anak single parent. Jadi kalau, dan sekarang ibu saya udah almarhum, jadi kalau ketemu ibu-ibu tuh saya senang, karena emang ya kayak ketemu ibu saya lagi. Ada faktor itunya yang buat saya mungkin lebih nyaman juga. Oh, berarti kerinduan ya. Kita minum. Minum. Jadi biasanya setelah saya jalan, biasanya emang paling istirahat, ngopi bentar, terus jalan lagi. Iya, jalan lagi. Jadi biasanya saya jalan jam 3 sampai maghrib. 1,5 jam jalan, berhenti bentar, terus jalan lagi. Sambil ngopi pastinya. Sambil ngopi. Nah, tadi menarik Mas Rian bilang di hidup sama single mom. Ya. Sebenarnya sosoknya Mas Rian kalau dilihat di medsos kan sekarang kan lebih open, lebih humoris. Sebenarnya Rian Ernest itu seperti apa sih? Ya ada penyendirinya, ada tertutupnya, ada. Jadi saya menikmati hobi-hobi saya tuh hobi-hobi penyendiri. Saya suka lari tapi sendiri. Saya suka naik gunung. Kalau naik gunung biasanya saya bawa kursi lipat, pemandangan bagus, saya buka kursi lipat, saya bengong-bengong liatin gunung. Jadi saya menikmati kesendirian, saya menikmati sebenarnya. Tapi di politik saya bisa switch juga lah, karena kan politik itu guyup, rame gitu ya. Tapi saya tuh biasanya menikmati waktu tadi, naik gunung sendiri, lari sendiri, naik motor, cari makan kaki lima sendiri, atau sama istri ya kadang-kadang. Atau baca buku, jadi saya emang menikmati lah kadang-kadang momen-momen setelah capek kerja, capek belusukan, capek segala macam, main sama anak, kan main anak juga ya. Malam-malamnya saya naik motor. Berarti kan hobi sih. Bisa dibilang introvert ya awalnya ya? Introvert sih, saya pikir saya emang introvert. Nah gimana nih caranya seorang introvert terjun ke politik yang harus terbiasa dengan keramaian? Harus adaptasi, luar biasa. Tapi buat saya ya itulah politik. Memang orang ekstrovert mungkin akan lebih bisa alami ya. Tapi ya saya gak akan ngerubah siapa saya, beginilah saya, tapi saya selalu belajar kok. Kebetulan saya punya tim kan. Tim yang memberikan strategi-strategi politik, strategi media, biasanya teman-teman itu yang nge-push saya juga. Rian, kamu harus lebih ini dong. Biasanya saya pasti akan terima juga masukan. Siapapun, mau tim saya sendiri, mau warga yang WA saya langsung gitu. Jadi saya selalu nerima semua input. Karena buat saya masih jauh dari kata sempurna. Belajar terus. Jadi alasannya apa yang men-trigger dari seorang ahli hukum pindah ke politik? Mungkin dari dulu sebenarnya saya mau melayani publik. Saya mau jadi tentara, saya sempat mau jadi jaksa. Jadi dari dulu tuh mau melayani masyarakat, cuma belum dapat keretanya aja. Kebetulan begitu ada Pak BTP, Basuki Cahayapurnama jadi gubernur dan mencari seorang lawyer, saya memberanikan diri membantu beliau. Dan di situ saya melihat bahwa memang politik itu sebenarnya dampaknya luar biasa buat masyarakat dan harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Dan tanda baik dan benar tanda kutip tadi itu masih agak sedikit di Indonesia hari ini gitu. Apa adanya saya katakan ya, jadi udah deh saya di politik aja. Gitu. Sempat dua kali ikut pemilu ya, kalau nggak salah calon wali kota Batam, betul, terus wali kota juga Batam. Masuk dalam bursa caleg DPRI. Ya. Dua kali gagal, ini berarti ketiga kali. Apa strategi atau program yang konkretnya dan ini apakah optimis akan berhasil? Bagus tuh mana ya, konkret. Buat saya, pelajaran saya dua kampanye yang lalu, mungkin Rian ini terlalu gila. Mungkin ambisinya kegedean dulu. Tapi saya makin belajar untuk bisa meredam itu. Konkretnya saya kali ini adalah saya harus memilih medan yang menurut saya realistis buat saya. Dulu saya mau DPR RI. Susah tuh.
persaingannya tinggi banget. Dapil neraka DKI, DPR RI. Berikutnya saya mau coba kepala daerah. Susah juga. Berikut ini saya main DPRD. Makanya saya di DPRD DKI Jakarta untuk Duren Sawit, Kramat Jati, Jatinegara. Buat saya ini lebih realistis. Lebih enggak, tanda kutip, enggak gila. Meskipun susah. Tapi buat saya mudah-mudahan yang ketiga ini jadi jalan terbaik lah buat saya ke depannya. Oh, ini sempat ada, kan dua kali gagal. Sempat ada keinginan untuk pamit enggak sih ke politik? Ada. Manusia biasa. Saya adalah kadang-kadang pertentangan batin itu ada. Karena kan saya masuk politik kecemplung, Mbak Naya. Sebenarnya saya ini orang swasta. Saya ini konsultan hukum. Saya ini pengacara. Kecemplung di politik. Jadi kadang-kadang saya ngeliat, ih politik nih sulit banget ya untuk cara yang jurus tadi kita lihat. Jurus yang benar kayaknya sulit ya. Kadang-kadang sebagai manusia biasa saya suka merasa, udah deh lempar handuk. Tapi seringnya Mbak Naya di titik-titik seperti itu. Kadang-kadang ada 1-2 temen, 1-2 DM di sosmed saya, direct message sosmed yang di saat yang pas ngasih saya semangat lagi aja. Secara tiba-tiba, tapi timingnya pas. Jadi buat saya, ya deh jangan nyerah deh, fight lagi. Jadi sering itu berulang kali terjadi, bukan cuma sekali. Udah 3-4 kali terjadi. Jadi itu membuat saya, ayolah Rian, banyak orang sebenarnya naruh harapan juga ke Rian gitu. Jadi jangan nyerah lah, toh masih banyak teman-teman relawan yang bantu gitu. Teman-teman yang tadi patungan rakyat terus-terus ada buat saya, jadi saya fight terus. Jadi momen yang membuat atau titik terendahnya seorang Rian itu apa sih? Titik terendah? Belum sih, yang kalau kepikiran di kepala saya hari ini titik terendah belum ada sih. Tapi bahwa kadang-kadang merasa capek dan lelah di politik Indonesia yang nggak ideal itu ya beberapa kali sih. Tapi ya buat saya itu bagus sih, jadi saya selalu melatih kepekaan saya juga di politik gitu. Berarti di Golkar ini sebagai Ketua DPD Pemuda ya? Iya, saya di Biro Pemuda Biro. DKI Jakarta. Apa tugas-tugasnya? Apakah juga ditawarin sebagai jubir? belum sih, jadi saya sih bersyukur dikasih amanah Ketua Biro oleh Bang Zaki Iskandar, Ketua Golkar DKI Jakarta. Tapi pas juga timing ini kan lagi timing mau persiapan pemilu ya. Jadi saya lebih banyak emang kegiatan turun lapangan deh. Jadi buat saya fokus dulu buat kursi DPRD. Setelah terpilih nanti kita mungkin bisa buat kegiatan lebih banyak lagi buat Biro Pemuda DKI. Target suara sendiri seperti apa? Fokus ada anak muda kah? Atau enggak, tadi semua. Kan DPRD ya? Ya. Jadi DPRD, Duren Sawit, Kramat Jati, Jatinegara. Targetnya memang sulit tapi saya harus dapat 50.000 suara. Lumayan sulit, tapi inilah saya akan tiap hari door to door membangun tim yang lebih baik dan ya kita lihat nanti itu semua kembali ke masyarakat kan. Makanya saya kalau belusukan saya bilang ke ibu bapak bos saya loh, kedaulatan rakyat di tangan ibu bapak, saya lagi lama kerja loh kesini, jadi saya door to door. Kita lihat nanti hasilnya, saya juga nggak tahu, itu semua rahasia ilahi sih. Berarti optimis? Yes. Optimis ya mas? Optimis. Kita sambil ngopi ya, sambil ngopi. Kita tunggu 2024 kita melihat apakah ada wajah Mas Rian Ernest di DPRD DKI ya. Kita lihat.